cari uang susah, jangan nipu terus kau. Ya lo seluruh semuanya, gimana kabarnya hari? Sehat semua ya, amin. Nah seluruh ya, hari ini saya mau sedikit sharing ya buat seluruh semuanya, karena memang kemarin itu ada kejadian, saya itu ada orang yang saya mau coba telepon karena dia ada ngejual motor itu murah banget ya seluruh ya, murah banget, 12 juta itu NMAX. Nah ini saya mau tahu nih modusnya seperti apa gitu kan, jadi saya telepon, saya chat dulu, saya dapat nomornya, nah, saya chat, habis itu setelah chat saya coba telepon biar lebih jelas kayak gitu ya, karena memang konten kali ini itu bukan settingan sedulur ya, dan nomornya itu nggak bakalan saya blur lagi, biar sedulur itu bisa cek nih nomornya penipunya ya. Jadi kalau misalkan nih nomor ini ada telepon sedulur ataupun ada chat sedulur inbox ataupun WA, itu jangan direspon kayak gitu. Dan mungkin saat ini ya orang yang jual beli di platform seperti Facebook, Instagram yang notabene harganya itu murah banget di bawah pasaran, itu udah pasti ya kemungkinan besar itu penipuan. Jadi kita jangan tergiur harga yang murah ya sedulur ya. Intinya tetap harus punya pikiran yang jernih lah kalau misalkan kita mau beli barang ya, apalagi online gitu kan. Nah itu aja ya sedulur ya, kita lihat videonya nanti seperti apa. Dan intinya sih di sini saya chat dulu ya, setelah saya dapat nomornya dari inbox di marketplace, kemudian dia ada kirimkan hubungi nomor WA ini aja bang. Nah itu salah satu contohnya ya, modusnya biasanya dia langsung suruh alihkan ke nomor WA, kemudian saya chat nih, masih kah bang motornya, dia balas masih. Nah kemudian maaf bang kalau mau cek motor lokasinya di mana kayak gitu kan. Nah dia ada balas nih, saya di Porto Sibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Nah nanti saya tampilkan di layar ya untuk ceknya. Nah kemudian chat lagi, dan di situ dia ada kirimkan gambar ya, gambar motornya biar percaya. Jadi modusnya itu dia ngejual motor, platnya itu plat sini Samarinda, tapi lokasinya dia itu di luar gitu ya sedulur. Alasannya mungkin dinas dan lain sebagainya ya. Ini itu dulu ya, stay tune ya, kita lihat videonya seperti apa. Oke. Okay. Ya. Halo Mas. Halo. Halo Mas, iya Mas, ini yang jual motor NMAX ya Mas ya? Iya betul sekali Mas. Ini lokasinya beneran di sana kan Mas? Soalnya ini saya di Samarinda ya Mas, itu kayak apa itu Mas? Kalau posisi saya Mas nggak di Samarinda, saya di Kalbar Mas, di Sibau. Walah, tapi itu kalau boleh tahu Mas, itu motornya itu platnya plat mana itu Mas ya? Kalau boleh tahu. Pelat KT Samarinda Mas, mobilnya, motornya. Oh. Nah ya makanya motor ini Mas, saya posting di daerah Kalimantan Timur di Samarinda, karena memang masih asli pelatnya pelat KT Mas Samarinda. Oh plat KT. Wow. Iya sih Mas, memang aku ada rencana mau cari ini Mas, motor. Hah? Bisa saya bantu kirim motornya ke sana Mas, itu harga 12 juta mungkin saya tanggung ya. Surat-suratnya lengkap Mas, STNK, BPKB-nya, cuma pajaknya udah telat Mas, sudah mati. Oh, pajaknya udah telat Mas ya. Nah itu, aku lupa tadi Mas, tadi tahun berapa Mas ya, tadi motornya Mas? Kenapa? Motornya itu tadi tahun berapa Mas ya? Aku lupa ya tadi. 2021 Mas. Oh, 2021 ya, murah ya. Oh, warna hitam. Warna hitam ya, kalau mau dicek-cek barangnya bisa saya fotoin, bisa juga saya. Iya Mas. Oh iya Mas, berarti minusnya cuma di pajak aja Mas ya? Iya pajaknya kan tadi ya. Mas itu jadi kalau misalkan COD itu kayak apa Mas caranya Mas? Ini kan saya memang minat Mas. Ha, ini kalau misalkan COD itu kayak apa caranya Mas untuk prosesnya itu Mas? Kalau misalnya jadi nanti sebelum motor ini saya bawa di kantor pengiriman. Kita tukaran identitas dulu ya biar sama-sama enak, nanti saya fotoin KTP sama kartu anggota, Mas juga fotoin KTP atau alamat sesuai motor saya kirim ya. Oh iya 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 bang ya. Ya untuk mengenai masalah pembayarannya biar nanti motornya sudah dalam proses atau sudah terkirim,
Karena kalau motor dikirim melalui jasa pengiriman PT Indah Logistik Indah Kargo, ada namanya resi pengiriman sebagai bukti, Mas ya. Oh iya Mas ya. Nanti saya, ya nanti kalau motornya sudah di kantor pengiriman, bukti-buktinya di kantor dulu. Kalau sudah dicek resinya, kalau sudah cocok, baru Masnya menghubungi nomor kantor pengiriman. Atau Masnya telepon kantor pengiriman, bisa dipertanyakan masalah motor ini ya. Kalau memang motor sudah terkirim, ya baru Masnya bayar atau Masnya transfer gitu Mas ya. Iya Mas, itu pengirimannya lewat apa Mas ya ini Mas ya, untuk pengirimannya Mas? Pengiriman dari PT Indah Kargo Mas, semacam ekspedisi Mas ya. Oh Indah Kargo. Sebentar Mas ya, Indah Kargo. Ini pengiriman langsung ke alamat rumah Mas ya. Jadi kalau misalnya nanti deal, apakah motor dikirim sesuai di alamat KTP Mas atau ada alamat lain? Dikirimnya sesuai alamat KTP aja Mas, kebetulan sih memang sesuai aja untuk alamat saya dengan ini Mas, apa KTP itu aja sih. Nomor Masnya nanti yang saya masukkan di resi pengiriman nomor mana Mas, nomor ini atau nomor ini aja nomor sih lain? Mas, nomor ini aja nggak apa-apa Mas ya. Cuman ini kondisi motornya kayak apa Mas ya, kondisi motornya ini bagus aja kah Mas? Nanti saya suruh istri fotonya serta di sekaligus punya video juga ya. Oh. Sama STNK dan BPKB-nya Mas. Walah, iya Mas, iya Mas. Soalnya memang mau cari ini Mas buat hadiah istri nih Mas, besok ulang tahun kan mau tak belikan motor ini Mas. Oh. Iya Mas, ini oke, tapi kalau gitu Mas. Iya. Nah, nanti kalau belum laku ya, soalnya ada juga orang ini yang minat Mas. Oh iya kan Mas, waduh. Enggak enak. Kayak apa Mas, jadi Mas? Jadi saya jual ke Masnya. Ya? Enggak jadi saya jual ke Masnya ya. Loh, kok kayak gitu Mas? Halo? Halo, assalamualaikum Mas. Mas ini mau nanya Mas, jadi itu kayak apa Mas ya? Itu tadi udah aku bilangin ke istri, dia sih minat aja kalau untuk tolong Mas dipotokan KTP-nya Mas kalau serius ya. Saya proses pengirimannya. Oh iya ya Mas, bentar-bentar Mas. Ya halo Bang. Halo. Iya Pak. Iya Pak ya. Halo. Sebentar Bang. Nih. Halo. Ya halo Bang. Halo Bang. Bentar Bang. Iya. Jadi motornya saya kirim sesuai di alamat KTP Pak ya. Iya Bang, dikirim ke situ aja Bang. Jadi untuk masalah pembayarannya ya sudah saya jelaskan tadi, bagaimana Mas? Sudah mengerti? Sebentar Bang, ini maksudnya itu gimana Mas ya? Dijelasin dulu bisa gak Mas? Tadi kurang jelas tadi Mas. Nanti kalau misalnya motor saya bawa di kantor pengiriman, biar dulu bukti-buktinya di sana saya potong komasnya ya. Kalau misalnya resi pengirimannya sudah keluar atau sudah diterbitkan, saya potong resinya ke Mas, biar Masnya cek dulu resinya ya. Baru Masnya langsung menghubungi nomor kantor pengiriman Mas, untuk bisa dipertanyakan ya, untuk memastikan ya. Kalau sudah pasti, baru Masnya bayar ya. Oh iya ya, Mas ya. Oh jadi nanti saya bayarnya itu pas sudah barangnya itu ada resi ya Mas ya, di packing gitu ya. Yang pasti Masnya kasih dulu saya tanda jadi 500 Mas, baru motornya saya bawa ke sana. Saya atas nama Ujang Jakarubi, nanti saya potongin KTP sama kartu anggota Mas ya. Sama Masnya dulu transfer 500. Nanti kalau misalnya resi pengirimannya sudah keluar, Masnya bisa ya, nanti saya potongin pikirannya. Dan motornya kalau sudah mau dikirim sama pengecekan surat-surat, resi pengirimannya semuanya saya potong ke Masnya. Masnya hubungi kantor pengiriman untuk memastikan, baru Masnya transfer lagi, seperti itu ya. Oh, jadi ini ditransfernya pas di packing, pas ada dapat resi atau gimana Mas? Nanti kalau Masnya sudah menghubungi nomor kantor pengiriman. Oh. Jadi nanti Masnya gini, Masnya kan ke kantor pengiriman dulu bawa motornya kan, di packing ada resi, baru nanti saya bayar di situ ya atau gimana? Iya seperti itu Mas ya. Kalau misalnya resi pengirimannya sudah keluar, nanti saya potong ke Masnya. Biar Masnya cek dulu, cocokkan dulu nama pengirim, nama penerima di resinya, di resi pengiriman sama alamat tujuan. Baru Masnya langsung menghubungi juga nomor kantor pengiriman. Untuk memastikan kalau sudah pasti baru Masnya bayar. Tapi saya harus minta tanda jadi dulu 500 Mas, baru saya bawa motor yang kantor pengiriman. Oh. Tanda jadinya nggak bisa ini kak Mas, maaf Mas. Apa ya?
pas waktu di packing aja kak, atau sudah dapat resinya itu nggak bisa kak mas, jadi sekalian sebelum saya bawa motornya bukan terpengiriman, saya harus minta tanda jadi sama masnya dulu soalnya. Takutnya nanti jangan sampai nanti resi pengirimannya jadi motor sudah di packing masnya batalkan, itu nggak enak mas. Itu bisa-bisa kacau ya, seperti itu. Iya mas ya, itu yang kami hindari mas ya. Kalau misalnya ada tanda jadinya 500 masa saya udah intinya masnya tinggal menunggu informasi dari saya seperti itu. Sebentar lagi saya potong KTP saya mas. Iya mas ya, iya mas ya, siap mas. Mas coba dikirim KTP dulu mas, kan saya udah kirimkan KTP mas tadi mas ya. Iya mas, buat ini itu nomor yang saya masukkan nanti dari si pengiriman, nomor mana, nomor ini atau ada nomor lain mas? Nomor ini aja mas, gak apa-apa ini mas. Nomor ini aja. Oh ya, oke, siap. Makasih mas ya, tunggu saya butuh KTP mas serta saya kirim nomor rekening saya. Oke, siap mas, siap mas. Oke, mari, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu tidak nih dia dapat foto dari mana, dapat video dari mana kah ini orang nih. Nah ini ya jujur ya, dia kirimkan video dari motornya ke saya biar saya itu percaya ya kalau misalkan untuk motornya ini bener-bener ada. NMAX 2021 harganya 12 juta. ngawur. Nah ini kita tunggu sedulur ya, dia katanya mau ngirimkan KTP-nya ya, kartu identitasnya. Ini sih dia ada kirimkan kartu identitasnya sedulur ya. Kita coba cek dulu di Google Lens ini apakah benar punya dia atau dia ambil comot dari Google aja ya. Jadi kita coba cek dulu di Google Lens. Nah kalau kita cari di Google Lens sih ya ini nggak ada ya sedulur ya untuk KTP dengan atas nama ini di Google. Nah tapi kemungkinan besar sih pasti ya KTP ini bukan punya dia, tapi punya orang dipakai ya sedulur ya, untuk nipu-nipu orang lah ya. Nah ini sedulur ya, jadi nggak ada sedulur untuk di Google Lens untuk KTP dengan atas nama ini, nggak ada. Jadi kemungkinan besar sih ya pasti ini dia KTP, tetap KTP orang, cuman ya dia ngaku-ngaku punyanya dia aja kayak gitu. Ya halo bang, assalamualaikum bang. Bang ini rekeningnya atas nama siapa nih tadi bang ya? Ujang bang ya? Ujang Jakarudi sesuai dengan nama KTP saya mas ya. Oh. Iya bang, iya bang. Itu rekening pribadi saya mas. Kalau bisa mas, kalau diselesaikan secepatnya karena jangan sampai nanti pengirimannya tutup karena lambat ya. Iya bang. Oke, siap. Gak bisa ini kak bang, maaf bang, ini gak bisa di ini kak bang, transfernya itu pas di packing itu gak bisa kak bang. Nanti mas transfer lagi mas kalau misalnya sudah selesai ya. Cuma ini 500 nya tanda jadinya mas, karena saya harus bawa motornya ke kantor pengiriman ya. Jangan sampai nanti semuanya sudah selesai di sana masnya batalkan, jadi nggak enak mas ya. Oh, nggak enaknya. Harus minta tanda jadinya dulu. Iya kak bang. Kok nggak enaknya kenapa bang itu bang? Maksudnya gimana bang? Kenapa? Nggak enaknya, maksudnya kayak gimana bang? Iya halo. Iya halo bang. Maksudnya nggak enaknya itu kayak gimana bang? Ya, bagaimana kalau nanti misalnya sudah di-packing motornya, udah siap dikirim, resinya udah keluar, terus masnya batalkan motornya, masnya nggak jadi diambil. Jadi gimana mas? Ya jadilah bang, maksudnya kan itu kan untuk sudah di packing. Makanya saya minta dulu tanda jadi 500.
Nah, supaya saya tahu ya kalau masnya memang betul-betul serius. Itu aja mas kalau masnya mau ya. Abangnya ini nipu ya. Oke mas ya, itu aja kalau bang, masnya mau. Bang, abang ini betulan TNI gak bang? Masnya percaya atau tidak? Karena tujuan saya mas cuma mau jual motor ya. Buat apa juga saya potong KTP, kartu anggota sih kalau saya cuma mau main-mainnya. Bang, tapi kan. Tapi kan nggak boleh bang itu nipu bang, sampai itu nggak boleh nipu, nggak capek nggak bang sampai nipu bang? Nggak boleh ya, memang nggak boleh, karena dari saya itu cari penipu mas ya. Oke mas, kalau nggak jelas mau udah mas ya, mengganggu aja. Makasih mas Maris, assalamualaikum. Bang. Nah guys ya, dia marah-marah guys, marah-marah gak bisa nipu orang. Tobat bang, tobat, cari uang halal bang. Kita cari uang susah, kau nipu-nipu terus. Tobat bang, tobat. Istighfar bang, tobat bang. Cari uang susah, jangan nipu terus kau. Tobat bang, tobat, istighfar. Cari uang susah, jangan nipu terus kau. Cari uang tuh yang halal bang, jangan nipu terus. Istighfar bang.